guys, tuh. Jadi ini masih ada medianya. Kemudian langsung kita bungkus plastik. Kemudian kita rapikan. Kita bungkus ya untuk akarnya. Ki wis ora to? Mandi. Like and subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi ini aku mau packing untuk baby blue. Ini merupakan pesanan dari Mbak Misty yang dari Jogja. Nah, kemarin itu Mbak Misty pesan untuk baby blue itu 2 polybag ya. Jadi di sini udah aku siapkan, kalau kalian mau order ini, jadi ordernya untuk per polybag. Jadi ini per rumpun ya, seperti ini. Nah, bagi kalian kalau mau order baby blue, kalian boleh banget untuk wilayah terdekat, boleh langsung ke rumah. Untuk wilayah yang jauh, kalian tenang aja, karena untuk baby blue ini sangat bisa banget untuk dikirim. Aku ulangin kembali ya, untuk baby blue ini bisa banget untuk dikirim. Nah, tanaman baby blue ini berbunganya kalau pagi ya guys. Nah, seperti ini bunganya, sangat cantik banget. Tapi ini kalau udah siang atau sore itu bunganya sudah layu guys. Nah, seperti ini juga sudah ada yang layu. Ini mekar kemarin ya, kemarin sore. Nah, ini sebelahnya sudah muncul bunga lagi kalau pagi. Nah, ini kebetulan ini masih berbunga. Nah, seperti ini aku sengaja untuk ambilnya pagi ya. Jadi ini pas berbunga. Jadi kalian kalau mau order untuk baby blue ini, untuk harga sudah 1 per polybag. Nah, seperti ini. Udah 1 polybag ya. Kemudian untuk yang jauh, bagaimana pengirimannya? Jadi ini tidak semuanya dengan media 1 polybag ini tidak ya. Jadi ini aku kurangin untuk medianya. Jadi kemarin itu banyak yang tanya, "Mbak, kalau dikirim untuk yang sudah di polybag itu pasti berat ya medianya." Nah, solusinya, jadi ini aku sudah menyiapkan beberapa alatnya. Ini aku mau sekalian packing. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya terkait baby blue pengemasannya seperti apa, ini sudah aku buatin videonya. Jadi bagaimana cara pengirimannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, jadi kalian seperti ini guys. Sebentar, ini aku letakkan dulu untuk HP-nya. Nah, ini kan tanaman baby blue yang sudah 1 polybag ya, seperti ini. Jadi kita kurangin aja untuk medianya. Sebentar, aku mau cari tempat untuk tempat medianya. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung ambil aja untuk baby blue-nya. Nah, seperti ini. Ini dikasih media sedikit aja untuk pengirimannya. Nah, jadi ini sudah aku ambil ya, atau sudah aku pisah dengan polybagnya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini masih ada medianya dan juga ada tanamannya ya. Kemudian kita langsung bungkus aja. Ini aku juga sudah menyiapkan untuk gunting dan juga plastiknya. Kemudian kita potong aja untuk plastiknya, untuk menaruh ini.
Nih ya guys, tuh. Jadi ini masih ada medianya. Kemudian langsung kita bungkus plastik. Kemudian kita rapikan. Kita bungkus ya untuk akarnya dan juga medianya. Kemudian kita tali. Ini packing menurut aku ya guys, nggak tahu kalau yang lain seperti apa. Jadi ini packing aku. Nah seperti ini. Kemudian aku bungkus plastik juga satu kali lagi. Nah seperti ini ya guys, tuh seperti ini. Kemudian kita solasi supaya, nah di sini kita solasi ya supaya lebih kuat aja, supaya medianya tidak kemana-mana, kita solasi. Nah seperti ini. Nah ini aku udah selesai untuk solasi dan juga untuk bungkusnya, untuk medianya. Jadi nanti bentuknya seperti, nah jadi seperti ini ya guys, aku packingnya untuk terkait tanaman baby blue. Untuk polybag yang kedua nanti prosesnya juga sama ya seperti ini. Jadi oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.